kami na sumurong siyan sa luho na roha, ima mga ramuti at iatil ho pikiran muno, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Berita nauli di bagasan Minggu ujuk tahun pahuriaon di bagasan Minggu tasadarion 26 November 2023 iman tersurat di buku di Wahyu atau Halumbaan. Halumbaan 20 sada memuka set ayat sada lalu tu ayat 4 sonoma tersurat. Jadi huida masada langit nem baru dohot tano na imbaro. Mago ma langit na parjolo, dohot tano na parjoloi. Jana laut pe mago ma. Gabe huida ma kota na badiai, ima Jerusalem na imbaro. Ngamijur siyan banua ginjang siyan debata. Madung jolo ni hobasan kotai, songon boru na giyot marbagas laho mandepot kon halak lahiniya. Dungi hubege masada sora nagogo sian habang sai mandok ligima bandar ni dibata adong di tonga-tonga ni jolma jana maringanan ma ia di tonga-tonga ni halai gabe ia no ma dibata ni halai jana halai magabe bangson apusan nia ma sude sasude ilu sian mata ni halai nada adong be anggo hamatean amarsahan pertangisan sanga perkecita penada adongbe madung salpu akka pangalaho nahonuhi imasaha merendem beta Terima kasih mata dokter debata ama marhitehite anak na Jesus Kristus doton di perbadia ake di luas kita musero tu bagas jorona laho mam menyumbai bana marhitehite aka ende do tanyakta jana bongot kita musero tahun ujuk tahun parkuriau sanga parningotan dia kana umundin batu tu akan uktaborus di bagasan setahun bolonon baik aka arsak do sejuk iroha jana tasal puhon doi marhite-hite kuaso ni Jesus Kristus. Di bagasa tikion dina mongot hita ujuk tau parhuriaon ondolan ni jamitata ima menjagit paitehon langit dohot tano nembaru. Paitehon langit dohot tano nembaru. Menyongsong langit dan bumi yang baru. Muda taida siang jamita di bagasan Minggu Sedarion terbaca terpuk Halumbaan 20 sadai adong tarida di si perubahan na signifikan muda idok konakin Roma langit nem baru tanu nem baru jana magoma langit do tanu na berjolo habis tidak dong behaidaan artinya terjadi perubahan na total. Indarong be akka peristiwa-peristiwa na taida salolo non di tanoon di tano nem baru do langit nem baru. Sarupa dito akka dongatta na dung jumuro mondi itikki mangulu ibana dia ia do akka sahit akka tangis arsak kalungun ni roha hacci ni roha tapi dung mate ia salpu ma sudenai nada dong be begiun sianya akka arsak nada begiot ta be sianya akka parukilon umutungut akke masonang ia di balian ni huta paitero haroro ni Jesus laho manghumi halat na mangulu do na mate
hati mana tidak ada perubahan total sian tano na lulut tu tano nembar mudah hita sonari na mangunuon ahadu lapatan neon di hita mudah masuk hita laho paite hon langit do tano nembar menyongsong langit dan bumi yang baru. Apa makna itu? Maknanya itu bagi kita ketika kita menyongsong. Mudah tahu mana terpohon ada tiga-tiga hal aspek di langit dan bumi yang baru tano do langit yang baru negiuk sita gamota ada beberapa aspek negiuk ligino tena perjolo ada aspek transformasi total. Transformasi total berubah, tapi bukan seperti Power Ranger berubah, gitu ya, bukan. Tapi perubahan total ini terjadi tatkala kita selama di dunia ini mau diproses. Ada dua pilihan dalam transformasi ini. Pilihan yang pertama, kita berjuang menderita dan akhirnya bahagia. Atau kita bersenang-senang sekarang tapi kemudian menderita. Dua transformasi ini sedang akan kita kerjakan saat ini. Mungkin ada contoh ilustrasi memudahkan kita memahami aspek transformasi total ini. Saya gambarkan saja kepada murid-murid SD atau SMP atau sampai kuliah. Kalau dia bersusah-susah belajar, menghabiskan waktu untuk belajar, mengulang-ulang pelajarannya, membaca bukunya, mengorbankan waktu main, tetapi dia belajar, mengorbankan waktu game, dia belajar, dia tidak mau tergoda untuk main-main, tapi terus dia berupaya, bersusah-susah belajar. Dia mengurangi segala apa yang dia bisa nikmati saat ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan kelak. Maka ketika dia diwisuda gelar sarjana, maka ketika dia melamar ke perusahaan-perusahaan atau melamar ke pemerintah daerah dan pusat, namanya terdaftar menjadi orang pegawai yang diterima. Artinya apa? Dia bersusah-susah di awal, tetapi kemudian dia bersenang-senang menikmati jerih lelahnya. Tapi ada anak-anak muda, anak-anak sekolah, mahasiswa bersenang-senang hanya main TikTok, main game, main keluyuran kemana-mana, tidak mau belajar, tidak mau bersusah-susah mengikuti pelajaran, perintah-perintah guru dan dosen. Memang dia menikmati kebahagiaan sekarang, tapi kemudian dia bersusah-susah. Tamat sih tamat, tapi IP-nya 2,2, 2,3. Ketika dia melamar ke sana, melamar ke sini, sampai 5 tahun melamar, tak ada yang menerima. 10 tahun melamar pun tak ada yang menerima. Dia berusaha sendiri, tak pernah sukses, selalu gagal. Akhirnya dia menderita sepanjang hidup. Ini transformasi total. Kita ibaratkan ini kepada kita sekarang. Kita ini waktunya hanya sebentar di bumi ini. Kalau Kejadian 6 ayat 3, kita diberi waktu 120 tahun di bumi ini. Pemazmur lebih realistis, dia katakan hanya 70-80 tahun kita di bumi ini. Oke, kita pilih yang realistis, 70-80 tahun. Ini masa-masa transformasi. Apakah kita mau transformasi diri kita bersusah-susah di dunia ini, mau menderita di dunia ini, tapi akhirnya masuk surga yang kekal? Atau menikmati dunia ini dengan segala isinya, lalu tidak peduli dengan perintah Tuhan, mengabaikan ibadah, mengabaikan kehendak Tuhan, bersenang-senang di bumi ini, tapi kemudian kita menderita kekal selama-lamanya. Pilih mana?
Transformasi mana yang mau kita pilih selama di dunia yang singkat ini? Transformasi kekal yang akan mencapai hidup yang kekal, atau transformasi kekal menuju kematian yang kekal? Ini sekarang aspek pertama dari langit dan bumi yang baru. Kita mau menderita di bumi ini ketika kita disakiti orang, dihina orang, ketika kita dibenci orang, kita tahan terus. Karena apa? Kita akan berkata, sebentarnya ini, toh nanti di surga tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi hinaan, tak ada lagi kebencian, tak ada lagi kertak gigi dan ratap tangis. Sebentarnya ini. Kalau kita menangis karena kegagalan, karena kita tidak dipakai, kita menangis karena anak kita tidak membahagiakan kita, katakan pada diri kita, sebentarnya ini di sorga tidak ada lagi. Kalau kita disakiti suami, disakiti istri, disakiti tetangga, disakiti atasan kita, katakan sebentarnya ini, toh di sorga tak ada lagi itu. Maka kita bertransformasi selama di dunia ini, ya tahan aja lah penderitaan itu, terima aja lah hinaan itu, terima aja lah kesakitan itu. Toh nanti setelah di kehidupan yang kekal tak ada lagi. Atau kita begini, kita senang membuat orang menderita, kita senang membuat orang menangis, kita bangga menari-nari di atas penderitaan orang. Memang kita tampak seperti bos, seperti orang yang hebat. Tetapi nanti di transformasi berikutnya, kitalah yang disiksa, kitalah yang menderita kekal. Bukan 70 tahun lagi di sana, menderita kekal tak hingga. Ingin minum tak ada air, ingin AC pendingin tak ada AC di sana, ingin tertawa tak sempat tertawa karena sakitnya di sana. Karena apa? Kita di bumi telah merasa senang membuat orang menderita, membuat orang menangis, membuat orang susah. Kebalikannya, transformasi yang kita terima nanti, kitalah yang menderita selama-lamanya. Pilih mana? Saya pasti memilih, walau menderita sakit di bumi ini, tapi saya pastikan namaku ada di sorga. Dan saya yakin GKPA Helvetia ini semua akan mengatakan, namaku ada di sorga. Coba katakan, namaku ada di sorga. Ketika nama dua orang tadi yang dibaca di sini, kita mendengar namanya dipanggil. Nanti suatu saat nama kita yang dipanggil di sana dan orang mendengar. Ketika nama kita dipanggil di sana, pastikan kita terdaftar di sorga, jangan di neraka. Waktu menetapkan itu di mana? Bukan ketika kita sudah mati. Menetapkan itu ada tatkala kita di bumi ini mau setia kepada Allah. Ini yang pertama, aspek transformasi total. Yang kedua, kalau kita bicara menyongsong langit dan bumi yang baru, kita bicara ada akan muncul kota suci, kota Yerusalem yang baru. Ada kota suci, kota Yerusalem baru. Kota suci ini merupakan petunjuk bahwa kita akan mendapatkan sebuah suasana di mana kota itu kota indah, di mana di kota itu kita akan menikmati seperti kita menikah dengan istri atau suami kita dulu. Jadi kota Allah itu adalah pengantin laki-laki, kita adalah pengantin perempuan yang siap menikah dengan kota suci itu. Jadi ada persiapan-persiapan. Kalau pernikahan tidak mungkin tanpa persiapan.
pasti ada persiapan. Kalau kita kan mar hori-hori dinding, mar hata sinamot, mar tupol, pamasu-masuo. Dibicarakan soal-soal lain, hal teknis pakaian pengantin, cincin pernikahan. Semuanya dipersiapkan. Bisa setahun, bisa dua tahun, atau bisa bertahun-tahun dipersiapkan pernikahan itu. Artinya dalam rangka menyambut kota suci, kota Yerusalem, kita selama di bumi ini, kita merias tubuh kita seperti pengantin yang hendak berjumpa dengan pasangannya. Jadi bumi ini adalah persiapan kita menjadi pengantin perempuan yang siap disambut oleh pengantin pria di kota suci Yerusalem. Maka kalau ada lagu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Jadi kerinduan kita ini selama di bumi ini, persiapkanlah berjumpa dengan sang pengantin. Adalah kerinduan kita untuk menjumpai Allah di kota suci itu, di kota yang mulia itu, yang indah. Saya tidak bisa menggambarkannya karena saya belum pernah ke sorga. Tapi ada orang di bumi ini pernah katanya ke sorga dan turun ke bumi lagi. Itu menyesatkan itu. Yesus saja baru naik ke sorga, tapi sampai sekarang belum turun ke bumi ini. Kalau sudah turun ke bumi ini berarti sudah kiamat kita. Tapi kalau ada orang yang mengaku, aku telah pergi ke sorga, turun lagi ke bumi, apalagi mengaku pendeta lagi dia, pendeta sesat itu. Karena enggak ada orang yang pernah ke sorga balik lagi ke bumi, atau pernah ke neraka lagi balik lagi ke bumi, itu paling aneh lagi. Berarti dia melebihi Yesus itu. Yesus sudah pernah ke apa? Ke kepada kematian, lalu bangkit lagi dari sana. Lalu dia naik ke surga dan kita harap dia turun ke bumi ini, tapi sampai sekarang belum datang. Kita sekarang menanti kedatangannya kali kedua. Jadi jangan ada orang yang mengaku-ngaku pernah ke surga balik ke bumi ini. Tetapi katanya, ya ini katanya, orang yang pernah bermimpi mungkin melihat surga itu indah sekali. Di mana itu? Enggak tahu kita. Katanya di langit. Maka seringlah menengadah ke langit supaya kita melihat surga. Ya Tuhan, tunjukkanlah surgamu kepada aku. Lalu para murid pernah berkata, Tuhan, di manakah surga itu? Apa kata Yesus? Surga itu sudah bersama kamu. Apa artinya? Yesus adalah surga itu. Jadi kalau ingin ke surga, panggil Yesus. Kalau Yesus ada di hati kita, di situ sudah ada surga. Jadi di bumi ini pun kita sudah bersama Yesus di surga. Tapi kita penghuni surga yang belum masuk surga. Kalau ada yang mau duluan enggak apa-apa, supaya dibaca namanya di sini. Tapi biasanya enggak mau duluan. Ingin sampai 1000 tahun katanya. Aku ingin 1000 tahun. Itu aspek yang kedua. Akan muncul kota suci, yaitu Yerusalem baru. Artinya, siap sedialah kita menjadi pengantin yang akan menikah dengan sang mempelai laki-laki. Aspek yang ketiga yang kita lihat ialah dekatnya Allah dengan manusia. Jadi di kota suci itu, Allah akan hadir bersama-sama kita dan dekat bersama-sama kita. Jadi Allah yang mendekat, bukan kita. Itu sebabnya Allah turun ke bumi ini menjadi manusia. Artinya inisiatif Allah lah yang mau dekat dengan kita. Kita biasanya cenderung menjauh. Menjauh dari Allah. Datang Allah pergi kita. Datang Allah pergi kita. Tapi Allah terus mendekati kita. Maka dia Immanuel. Bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat bersama-sama kita. Jadi inilah dikatakan kalau ada kemah Allah, ekspresi menunjukkan bahwa kehadiran Allah di kemah itu dekat dengan kita. Jadi bumi ini adalah kemah kita sementara, yang bukan dibuat oleh tangan kita. Dan Yerusalem itu pun adalah kemah kita yang kekal, yang bukan dibuat oleh tangan kita. Kalau buatan tangan kita ini kan hanya rumah kan. Kita
kumpul-kumpul uang baru kita bangun, itu buatan tangan kita. Lalu nanti buatan Allah ialah surga. Disitulah kita selamanya. Kalau buatan kita itu, kita tinggal di sana sementara, hanya 70-80 tahun. Lalu nanti ketika kita diantar ke kuburan, kita masuk rumah-rumah kalau alat mata. Masuk tu jabu-jabu nainna, masuk tu bagasna, naso dibuat di tangannya. Kita bukan mampu lagi membuat, karena kita sudah mati. Orang yang menyediakan peti jenazah bagi kita. Dan disitukah, disitulah kita sementara tinggal sebelum Yesus datang kali kedua menghakimi kita. Artinya apa? Kita di dunia ini tidak perlu sombong. Kendati pun kita mampu membangun istana, tapi itu tidak akan tempat kita kekal selamanya. Kalaupun kita punya mobil Alphard, Lexus misalnya, toh yang mengantar kita ke kuburan hanyalah ambulan. Tidak bisa Alphard itu. Ambulan saja. Minggir katanya. Itu. Dan walaupun istana rumah kita, ukuran kita hanya 2x1 kok. Tidak lebih. Disitulah kita penantian ini. Sampai Yesus datang kali kedua. Jadi apa yang mau dibanggakan? Gak ada. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Makanya dekatlah dengan Allah. Itu yang menjamin kita transformasi ke surga kah? Atau transformasi ke neraka? Tapi kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka langit dan bumi yang baru yang kita dapatkan ialah surga, bukan neraka. Itu aspek yang ketiga. Dan aspek yang keempat ialah akan terjadi pemulihan dan penghiburan. Kalau kita baca tadi ayat yang keempat, dikatakan begini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab yang lama telah berlalu. Artinya apa? Ada penghiburan di dalam langit dan bumi yang baru. Kalau selama ini kita menderita di bumi ini, di sorga nanti lenyaplah segalanya itu. Di sorga nanti kerja kita ialah bernyanyi memuji Tuhan, bermazmur memuji Tuhan. Maka biasakanlah selama di bumi ini bernyanyi. Karena tugas kita nanti di sorga hanya bernyanyi. Tapa biasa maitana on marende. Tainde marende dangdut maksudnya. Marende memuji Tuhan. Biasakan. Supaya di sorga nanti dilihat. Wah ini kawan ini waktu di GKP Ahel Petia. Sering nyanyi ini kawan ini. Wah sinilah puji, puji aku kata Tuhan. Tainde om makan di endia kolai. Asyik bagi hal anu di surga endia kolah kan. Unang holan endia wasil Indonesia tuh. Roman non di surga kan. Baik mau maju endia kolainna. Saotik mengendeho. Ah, naotik doa behal akolai tanah onna jodoh inna kan. Ah, nggak salah GKPA om. Inde bisa bahat membain hal tu surga inna kan. Padahal GKPA unggul melayani dalam kebersamaan. Ikorap tu surga doh. Una ngatuk saya saotik ate. Una kolap pandite tu surga. Bekon doho do situana. Doho ruasna. Doho tetanggana. Dohot akabawahan, dohot masyarakatna, isi dia membawa kamu tu surga, GKPI, kan? Kui kuat unggul mai, hebat mai kan, ini kan, GKPI mantap, karena melalui GKPI ada banyak orang mengenal Yesus dan masuk surga. Wah, kui dapat predikat misalnya cum laude di surga. Nah, ini yang keempat, tidak ada lagi penderitaan, tapi ada penghiburan bagi kita. Apa yang mau kita renungkan dalam minggu akhir tahun gereja ini? Dalam rangka peringatan orang-orang meninggal. Yang pertama, ada harapan. Ketika kita masalah hidup di bumi ini, kita punya harapan. Harapan apa? Mengalami transformasi yang kekal. Yaitu hidup yang kekal masuk surga. Coba lihat di tangan kita kanan. Apa yang tertulis di situ? Huruf apa? Sebelah kiri M. Artinya apa? Memento mori. Artinya apa? Mesti mati. Mesti mati. Katakan ke dirimu, mesti mati. Saya mesti mati.
Kapan itu saya tidak tahu. Supaya saya mesti mati ini memento mori, ketika aku mati aku didapati Tuhan taat setia dekat dengan Allah melakukan kebaikan. Hanya orang-orang seperti itulah menerima surga kekekalan. Jadi setiap hari bangun tidur mesti mati. Jangan-jangan betak mati di waktu sederion. Berbuat baiklah. Mana tahu nanti sore mati. Wah, mesti mati. Adong depe musuhku. Ampunilah. Mesti mati. Saya suka menyakiti orang. Berhentilah. Saya membuat orang berduka. Berhentilah. Berubahlah menjadi orang yang membuat senang orang lain. Orang yang membahagiakan orang lain. Orang yang berdoa. Orang yang baca kitab suci. Supaya apa? Tatkala hari ini aku mati, aku didapatinya setia. Aku menjadi orang penghuni surga. Inilah harapan. Jadi kalau kita dengar nama orang disebut dipanggil di sini, Tuhan suatu saat nama aku yang dipanggil di sana. Dan ketika nama aku dipanggil, nama aku pun ada di buku surga kehidupan itu. Jangan hanya dibaca di sini, tapi tidak terbaca di surga. Kasihan sebenarnya. Tapi dibaca di sini, terbaca di surga. Kita punya harap. Yang kedua, ada pertobatan total. Jadi hari ini kita bertobat total. Apakah selama ini kita disakiti, menyakiti? Apakah kita selama ini menghina atau dihina? Apakah selama ini kita menderita atau dibuat menderita? Atau kita membuat orang menderita? Bertobatlah. Pilihlah jalan Allah yang membuat dirinya turun ke bumi, mendekat kepada manusia, supaya manusia terhibur, manusia diselamatkan, manusia ditolong, sehingga beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, pedulilah sesama manusia. Orang yang peduli sesama manusia, sama seperti Allah peduli dengan manusia, dia mengorbankan dirinya, meninggalkan surga menjadi manusia, mengorbankan nyawanya, mati di Golgota. Supaya apa? Kita semua yang seharusnya masuk neraka, supaya masuk surga kekekal. Inilah kepedulian Allah bagi kita. Maka kita pun harus peduli sesama, peduli dengan keluarga, peduli dengan masyarakat, dan peduli dengan gereja Tuhan di bumi ini. Inilah beberapa renungan yang perlu kita renungkan dalam merayakan ujung tahun Parhuriaon, atau sekaligus Minggu Perningotan di Namondi. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti, memahami firman-Nya, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih ma ale Tuhan madung habibege jamita nadenggan padenggat kon roha pangalaho pambenan nami andorang ditano onde peham atong ale Tuhan marukai bege akkadongan nami dibacahon guarna nadung parjolo monding meninggal kon akkanani haolonganna ditano on haran i Tuhan makirim do hami disadatiki guarnami do pion bacaon ditongatongan di perlagutan mi haran i paitte sobisa hami pete so di peyo guarnami tonga-tonga ni parlagutani ajari hami paubahon roha pangalaho pikiran pambayanan nami marlop kondongan jolma do marlop ko Tuhan aco di hati hana didiki Tuhan roma mio hami marade hami jana didapot to hami satia makarejohon hatamu do membayana denggan di jolo ni Tuhan do di jolo ni jolmo atok pergogoi hai mangetu siatami do makanguduhon di ngoru sigano pari. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.